BNPB ini mencatat kalau APBD yang dialokasikan untuk penanganan karhutla ini hanya 0,001%, padahal minimalnya itu 1%, Pak ya. Kalau yang Anda lihat ini, ya, betul, ya. Apakah daerah memang terlalu mengandalkan dana dari pusat, Pak, sehingga pada akhirnya alokasi anggarannya begitu minim di APBD? Tidak semua daerah seperti itu, tapi dari catatan kami bahwa hampir mayoritas seperti itu. Bagaimana jadi ini prosesnya begini, Pak. Jadi untuk penanggulangan bencana ini dari sisi BNPB, BNPB mempunyai anggaran yang kita sebut sebagai dana siap pakai atau on-call budget. Jadi on-call budget itu bisa diaktifkan jika pemerintah daerah mengeluarkan surat keadaan darurat. Jadi surat keadaan darurat ada beberapa jenis, ada 3. Pertama siaga darurat, seperti yang sekarang ditetapkan banyak provinsi tersebut. Kemudian